Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengatur alarm di HP Infinix Hot 12 Play. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi pertama-tama di sini teman-teman harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi jam. Ini dia, langsung klik aja. Dan ya teman-teman akan langsung disuguhkan di sini ke opsi alarm. Teman-teman bisa lihat di bawah sini ada beberapa opsi seperti jam di sini. Di sini juga ada timer dan stopwatch. Kalau teman-teman pengen ngatur alarm di sini langsung masuk aja ke opsi pertama yang tadi, alarm, dan klik di tanda plus ini. Sekarang teman-teman bisa atur terlebih dahulu jamnya. Di sini saya akan atur untuk jam 6.25. Dan di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat ada huruf-huruf. Huruf-huruf ini maksudnya adalah hari. Di sini ada dari Minggu sampai Sabtu. Dan untuk pilih hari teman-teman cukup klik aja di hurufnya. Mungkin di sini saya akan atur untuk hari Rabu. Tapi teman-teman juga bisa setting atau atur ini untuk setiap hari atau lebih dari satu hari ya. Di sini saya akan coba untuk 4 hari. Dan di bagian bawah teman-teman juga bisa lihat di sini ada nada deringnya. Teman-teman bisa ganti. Dan selanjutnya di sini ada getar. Teman-teman bisa aktifkan getaran untuk alarmnya juga. Klik aja langsung tombolnya seperti ini. Dan setelah itu di bawah getar teman-teman bisa lihat label. Label ini teman-teman bisa kasih nama untuk alarm teman-teman. Setelah itu kalau teman-teman ngerasa udah cukup, udah semuanya diatur, teman-teman bisa langsung klik di tombol simpan ini di bawah. Seperti ini. Dan ya, ini dia. Kalau dia berwarna seperti ini, alarmnya aktif. Dan untuk menonaktifkan, teman-teman cukup klik aja tombolnya seperti ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa.